Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Afiq Ismail. Dan pertama sekali saya nak ucapkan selamat berpuasa bagi yang berpuasa itulah. Yang tak berpuasa nanti puasa. Ha, bagi perempuannya lah. Kalau lelaki tu yang apa tak puasa pula. Okay. Okay guys, hari ni okay, sebelum tu siapa yang belum subscribe, komen, like dan share, boleh tolong subscribe, komen, like dan share dulu. Okay guys, sebelum saya memulakan video pada hari ni, kalau siapa ada video lucu ke, video meme ke, kalau ada idea ke untuk buat untuk bagi idea dekat saya, okay, boleh tolong komen kat bawah ataupun tag saya dekat Instagram lah. Okay guys, dan kalau biasanya kalau idea tu kita akan buat dalam sama kongsi lah. Kalau video tag, kalau korang tag video lucu ke, tag video meme ke, tu biasa saya akan react lah. Okay. Okay, habis cerita tu. Okay, hari ni saya nak buat satu reaction drama series plus Pontang. Saya rasa dah lama lah saya tak react video daripada Syamis Azli ni. Siapa tak kenal Syamis Azli kan, seorang YouTuber yang terkenal dekat Malaysia ni. Dan saya rasa hari ni saya nak buatlah video terbaru dia, iaitu drama series plus Pontang ni, Jaga Hatiku, di mana menampilkan Asih, Nisa dan Pak Abu. Dan sedar tak sedar pun dan Syami sendiri dah ada pelakon baru, iaitu Pak Abu. Saya tahu keberadaan Pak Abu tu, cuma lately ni kan saya jarang buat react tentang video Syami sendiri. Tapi perkembangan dia saya tak tahu. Okay, dan okay, tak perlu melengahkan masa lagi, langsung pada isinya. Jom kita react. Hari ni aku nak masak kek kemarin suami aku. Mesti dia suka. Tapi air. You nak minum air kap eh? Nak minum air kap. Ini saya nak buka. Ini saya tak buka. Tak buka. Ini saya tak buka. Ini saya tak buka rumah. Saya buka opis. Apa pula? Jawablah. Oh kita. Tak ada apa-apa lah. Abang, buka lah rumah. Abang, saya masak ke favorite Abang, dong tahu tak? Abang tahu tak apa makan ni kegemaran Abang? Oh, tahu. Apa? Nak ayak apa-apa ni? Sup ni, kakak sup. Tahu dah. Saya buat sup tu boleh. Abang buka kegemaran. Buka apa? Abang nak kerja payuh. Pak. Kenapa? Abang nak kerja payuh. Pak. Abang nak kerja payuh. Pak. Ada kerja banyak abang lah ni. Opis ni. Abang, tak boleh kau tinggal semetah je opis tu. Dah semetah. Tak boleh. Tak boleh. Saya banyak kerja dah opeh ni. Banyak kerja apa? Kat opeh? Kena tia. Kena senyap. Kena apa? Kena buat siap. So, sebelum raya buat siap. Habis minta maaf. Banyak kerja dah opeh. Sebelum raya kena siap lah kerja tu. Gitulah maknanya. Aduh, asyik. Abang. Ya.
Abis buka pasal rumah ini ke? Dah, abis kerja. Ingat kau abis buka pasal rumah? Kalau abis nak buka pasal rumah, ajaknya nak masak lebih sikit. Eh, tak boleh. Kerja banyak. Nama bos saya. Nama bos saya kata gapo bodoh. Assalamualaikum. Eh, masuk tak ini? Tak masuk ni. Itu gapo tak masuk ni? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, masuk ni. Masuk kau buka. Mau buka apa? Habis nak gigi je kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ramai. Nyi. Mau kita? Apa tak kita? Nak gigi je, habis nak gigi je. Tak hidup. Tak hidup. Tak hidup. Habis bubur minyak nak mana? Bubur minyak? Pak mula lah bubur minyak. Pak mula iya apa? Tunggu. Siap dah. Pak mula. Oh, habis nak gigi je. Habis nak gigi je lah. Assalamualaikum. Saya nak rasa dalam nak masak dah. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih. Duk. Abang, tolong abang. Hari ni buka pasal rumah. Pasal rumah. Kami sabuk pun abang tak buka pasal rumah. Tak pasal rumah. Tak pasal rumah. Abang ni terpala nak pasal ni malam hari ni. Buka lah pasal rumah. Abang terpala. Abang tak tahu nak buka ke duk. Abang ni tak tahu nak buka pasal. Eh. Habis ke puasa? Habis kenalah buka puasa. Habis puasa tak? Eh? Puasa ke tak? Puasa? Ada. Buka puasa rumah lah hari ni. Tak boleh, tak boleh. Habis tak boleh puasa. Habis tak boleh buka puasa lah ni. Habis tak boleh buka puasa lah. Habis tak boleh buka puasa lah ni. Boleh lah buka puasa rumah ni hari ni. Bang. Okey lah. Hari ni habis buka puasa hari ni. Rumah. Janji dah. Janji pula. Janjilah buka puasa rumah hari ni. Ya, yeah, dah janji betul. Okey. 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 Assalamualaikum. Kau salam ni. Okey, Mi. Mi janji, okey. Apa pula Mi ni ada? Mi tak ada, tak ingat. Mi ada tak? Mi tak ada. Iya, Mi. Habis pergi dah. Okey dah. Salam. Berapa salam? Bapa salah? Salah lah. Eh? Saya kena ni habis. Cepatlah nak hijau kan. Saya nak masak pula. Sebab habis buka pasal rumah ini, saya nak masak sedap. Cepat. Sekejap, Mami. Tak salah, tak apa kan, habis. Tak apa, tak salah, tak apa. Okey. Okey. Kita tak apalah. Okey. Okey. Bagi. Bye. Okey, waalaikumsalam. Saya buat apa sih? Kak Azri, buat apa tu? Oh, tidur macam corak sikit lah. Ya. Wishu tu? Setting. Setting. Mana tu? Shooting. Shooting. Mana shooting tu? Mana? Setting. Setting. Mana setting tu? Situ. Betting. 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 Shooting. Betting, shooting, betting. Ni? Ting. Saya jadi dua bini saya. Monyok ni, monyok ni. Peting-peting ni. Peting. Saya jadi dua bini saya. Kali lah, monyok ni, monyok ni. Hari-hari monyok. Hari-hari tak monyok. Monyok lagi. Aduh, dah penat. Monyok sungguh kau ni. Ongo ni. Tak apalah, boleh lah. Boleh lah? Haa. Okey. Okey. Kodok ni? Kodok. Sini lah. Buat kerja dulu. Okey. Ya. Ya duduk. Ha. Ini. Eh? Tapi abang kan janji tu sama saya. Toleh. Bos saya ajak. Ya, kena bayar gaji saya. Saya kena gaji hati dia.
Gajah. Jago hati dia. Tak apalah. Hehehe. Makan okey. Moga tu sumber pendapatan abang. Abang kenalah jaga hati dia. Tak apa. Nanti mana-mana lah. Saya jaga hati saya sendiri ni. Okay guys, jadinya begitulah cerita kita pada hari ni. Okay, jaga hatiku. So basically dalam cerita ni dia menerapkan nilai-nilai yang murni lah. Aku kata disebabkan dalam keluarga tu suami isteri lah. Dan kisah tadi pun melibatkan kisah suami isteri lah, di mana suaminya sibuk bekerja, hati isteri tidak terjaga. So kata dalam rumah tangga ni kedua hati, hati isteri, hati suami masing-masing kena saling menjagalah dan saling melengkapilah. Kata kan, mungkin anda semua yang dah berkeluarga tu mungkin ada pengalaman sebeginilah. Saya ni nak cakap lebih-lebih, moga saya ni tidak ada pengalaman lagi. Cumanya mungkin nampak daripada segi dua drama ataupun cerita-cerita kawan-kawan yang dah berkahwin je lah yang saya dapat tahu, yang dapat rasa. So kalau ada pengalaman sebegitu mungkin boleh komen dekat ruangan komen ke. Okay, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Dan saya rasa setakat tu saja. Selamat berpuasa semuanya. Bye-bye. Take care of you.